Di Malang ini begitu banyak kampus, begitu banyak sekolah, sehingga taekwondo di sini berkembang dengan sangat subur. Oleh karenanya, kita memilih Malang ini untuk menggelar Malang Taekwondo Open 2017. Dan dalam proyeksinya pengurus besar Taekwondo Indonesia, kita akan merencanakan Malang ini nanti juga menjadi tuan rumah dalam kejuaraan taekwondo antar mahasiswa se-Indonesia. Dengan alasan sekali lagi di Malang ini kampusnya sangat banyak, sehingga untuk mahasiswa mereka datang ke kota Malang ini juga akan sangat senang. Dari berapa daerah atau kota kabupaten? Ini open, jadi ada beberapa yang daftar dari Kalimantan Utara, dari Jepara, dari Bogor, tapi dominan di Jawa Timur. Target dari panitia sendiri mengadakan ini apa, Pak? Kita mengadopsi yang di Jakarta, jadi sistemnya festival. Jadi di Jakarta sudah 12 kali Jakarta Taekwondo Festival diselenggarakan. Jadi mereka itu mengadopsi itu. Pemula-pemula itu nanti diadu dengan pemula. Jadi beda dengan yang biasa di Jawa Timur lakukan, itu biasanya prestasi. Mereka bertanding untuk cari emas dan perak itu dari beberapa peserta. Tapi kalau ini